Kok pertanyaan aneh-aneh aja lah Ivan, ah. Kunci lagi kodenya. Ini kenapa enggak? Aneh-aneh Ivan ini. Bunda, emangnya memekku mau apa? Cuma Bun, ini buat Bunda, celana dalam. Ah, itu tuh, itu celana buatan aku Marani. Oh iya. Buatan aku, Bun. Enak banget loh. Rasain, rasain memang. Rasain kan, itu Bunda. Kasih lihat, rasain. MK. Celana dalam MK. Dari mana? Ini satu biji gini. Indonesia. Iya, sekali. Sekali pakai, Bun. Sekali pakai langsung buang. Enggak. Enggak kan? Kita cuci. Mbak ini nyalain dong, Mbak. Kayaknya bandit ini. Kayaknya bandit itu yang itunya. Atasnya, Mak, Mak. Kayaknya bandit ini. Nah. Kok lampunya enggak ada sama sekali sih? Emang hotel lo hotel mesum nih, redup. Nah. Oh, Bunda mau buka di sini. Rasain ininya. Oh, Bunda dapat warna oranye. Rasain ada banyak. Kayak kayaknya banyak. Kayaknya bandit kayak balon-balon gitu ya. Kayak enggak suka aku nih. Ini suka aku. Kau tahu selera mama kau kan? Bahannya enak banget, Bunda, ada banyak warna. Enggak ada bawa softtek ya? Ada. Mami bawa enggak? Enggak. Carefree. Sini aku ambil aja tisu. Koper aku di kamar sana. Ukuran berapa ini, Van? Udah ganti celana dalam, jangan buka lagi live. Harap. Yang itu dibuang. Ditaruh tisu dulu, Mak. Ada plastik buat datang bulan. Aduh, gua pusing nih Korla, guys. Hah? Siapa minum air di anjing itu? Itu ada tempat buat anjing, gitu kan? Enggak, mungkin orang sini tuh nginep sama anjing. Ih, keren, Bunda! Emang badan dia tuh bagus, loh. Kita tuh kalah! Masa pakai anduk, Mak? Tisu. Ada kencing dulu deh. Oh, berarti dia harus kasih tisu, Mak, ntar beli carefree. Aku tuh bawa make up-ku di mana ya, Mak? Tabin. Udah punya cinta pakai tisu. Oh, di double ya. Bagus banget. Ini bagus. Oh, itu enak nggak, Mak? Tuh, enak kan bahan? Enak nggak, Mak? Sini. Enak. Ya, jangan. Tutup dulu, jadi dress. Sayang pula ini dibuang, ah. Dicecong aja dulu jemur. Atau masukin plastik yang ganteng bulan. Emang ada plastik di dalam bulan? Iya, plastik ini. Plastik buat toilet. Enggak, plastik dia. Kalau toilet kan dikasih. Aku kayaknya cuma enggak mau Krisna, di mana tempat make up aku coba? Dia nontonin gua kemarin. Krisna, tempat make up mami. Tempat make up mami di mana? Enggak ketemu sampai sekarang sama make up aku. Di situ tadi di. Aku udah bawain lipstick di tas. Ini. Mbak, ini taruh lemari aja, Mbak. Ini. Enggak. Nyaman. Enak kamu celana dalamnya? Di review dong coba gimana rasanya. Rasanya enak. It's okay, nah. Bilang dong, Bun, rasanya enak. Rasanya tuh kayak lembut. Enggak ceritain ke netizen. Siapa Mas Eka? Jadi celananya tuh lembut, bahannya halus ya. Celananya bahannya halus. Bahannya halus, lembut ya. Terus kayaknya enggak, emang ini celana, ini celananya memang celana-celana begini emang udah seneng ini. Bandit ini. Emang anjing otak kok ya, Van. Ini suka aku banget kayak gini. Ya, jadi ini enaknya. Ini kayaknya warnanya ada nude, ada hitam. Ini tahan lama ini. Namanya apa pun, namanya apa pun. Enggak gampang rusak ini. Oh, ini modelnya yang bahannya tuh kalau digunting dia enggak langsung koyak ya. Tuh, ini nonton nih ini. Ini celana dalamnya. Beli. Ini celana dalamnya ya, tolong dibeli. Daily wear. Ya, produk Ivan ini. Ya, enggak produk kacang-kacang. Gua tahu deh kalau Ivan kalau buat karya. Jadi kalau misalnya papa datang, buka langsung, baru papa datang. Telanjang aja langsung, telanjang kayak bunda. Ya, telanjang kayak bunda. Papa nih umur berapa sih, Bun, sekarang, Bun? Papanya.
Papa kita umur berapa? Papa yang sekarang, Bun. Papa yang sekarang itu ya yang tentara lah. Yang tentara. Oh, yang sersan ya? Sersan ya? Iya. Gimana sih dia tinggal di sini tapi kok kedinginan sih? Emang dingin sekali. Makanya dia pakai dingin sini. Jarang ya, hambuknya paling dingin dari semua dari semua jalan. Karena ternyata pelabuhan ya. Pelabuhan. Dinginnya dingin angin. Bukan dingin udara, dingin. Ih, dingin di sini. Udah dingin dan dingin angin lagi. Puncak mah 1000 kali puncak. Bali ada apinya dong. Bali. Ini gimana? Bali, Bun. Ini kita begini lama toko tutup nih. Ini udah lapar. Udah hari Minggu. Artinya, buka jadi dia. Buka malah aja. Karena mau ngapain? Mau makan apa mau belanja? Makan. Buka belanja ke kuburan. Kalau makan buka. Makan di keler enak ya. Tuh. Tuh beli ke dalamnya. Restoran paling enak sekota Eropa. Enggak buat semua bunda. Ya. Ini nanti dibawa pulang ya, terus sini dulu. Terus ntar kita besok pulangnya. Kan bongkar koper. Oh iya. Iyalah. Oleh-oleh. Ya udah kita jalan sekarang ini ya. Kan pakai sih. Kau ngapain pakai sendal kayak menyidangdut? Capek loh. Kan kita turun mobil bunda. Ini kan show bun show. Kan emang kita bawa mobil. Bawa buat bunda bawa kita. Dari mana dapatnya? Dari mana dapatnya? Lu emang bodoh. Aku gak mau minta mobil, kau bilang gak ada. Ampun. Perempuan susah kok ya. Emang perempuan susah. Gue mau minta mobil, katanya gak ada. Jangan tembok kok ya. Mama kau ini gak suka naik mobil di Hamburg ya. Aku udah bosan dengan naik mobil. Jadi kemana naik bis? Jangan lantam mulut kau, Ivan. Ya. Makanya enggak tahu aku tanya, "Ma, mau sewa mobil di mana?" Di kota ini enggak ada sewa mobil katanya. Aduh. Aku enggak tahu sewa mobil soalnya. Mami handphone. Oke. Ya berarti kau cerdas. Memang kau cerdas, Ivan. Bunda. Kau cerdas kau. Tengoklah ke dalam kau itu. Ngalang-ngalang otakku. Udah, kita pakai. Berarti kita pakai yang ini sekarang. Ya, leh pulang ya, leh pulang. Jadi jangan naik mulu, bosan. Hah? Ini tutup colok ya. Colok dulu. Ini colok dulu yang ini. Ini pakai ini kita. Mana kacamata bunda? Kacamata bunda mana? Bawa aja nanti colok di restoran. Harus main restoran aja udah. Sekarang nih. Kacamata bunda di mana? Ayo.